Kuasa hukum korban penipuan First Travel, Aldwin Rahardian, mengaku mendapat laporan PPATK yang menerangkan gaya hidup glamor bos First Travel saat berbelanja ke mal. Bos First Travel dapat menghabiskan 1,7 miliar dalam satu kunjungan belanja di satu toko dalam satu mal. Sekarang kan makin terungkap harta-hartanya. Menurut PPATK, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, itu kalau belanja dalam satu mal geser di satu toko itu menghabiskan 1,7 miliar. Jadi ada data yang mengatakan geser satu toko dalam satu mal itu habis 1,7 miliar yang isinya perbelanjaan banyak tas, ujar Aldwin kepada Detikcom, Kamis tanggal 24 Agustus tahun 2017. Aldwin mengatakan uang tersebut diduga bersumber dari First Travel. Aldwin juga menyebut terjadi penarikan besar-besaran pada Juni dan Juli dari rekening bos First Travel. Banyak kan hartanya. Misalkan pembelian restoran di London, terus kemudian pembayaran-pembayaran, penarikan uang kan menurut PPATK di bulan Juni-Juli ini menarik besar-besaran. Nah ini uangnya dialihkan kemana untuk pembayaran apa, katanya, saat dimintai konfirmasi. Kepala PPATK Ki Agus Ahmad Badarudin mengaku belum mengetahui kabar belanja 1,7 miliar bos First Travel di mal. Dia akan mengecek terlebih dahulu angka pasti dari kabar tersebut. Ini kan saya enggak tahu angka persisnya, nanti kami cek dulu ke siapa yang memberikan informasi tersebut, ujar Badarudin kepada Detikcom, kembali ke Aldwin. Dia mengatakan aliran dana yang ditarik tersebut dapat ditelusuri dan diupayakan untuk mengembalikan dana jemaah yang hilang entah kemana. Namun harus ada putusan pengadilan yang menyatakan First Travel dalam keadaan pailit. Selain itu, transaksi keuangan First Travel dalam satu tahun kebelakang bisa dibatalkan. Ini bisa dibatalkan. Misalkan ada yang dialihkan atau dihibahkan itu bisa dibatalkan. Kita harapkan nanti kurator itu mengurus memaksimalkan pailitnya, imbuhnya. Negara tidak mungkin dibebani untuk mengganti uang jemaah First Travel yang hilang. Namun Aldwin berharap pemerintah melalui Kementerian Agama memiliki formula khusus dalam menangani korban. Pihaknya melihat selama ini hanya kepolisian yang banyak melakukan inisiasi. Kemenak kita harapkan juga lebih proaktif, karena Kemenak ini kan sebagai regulator. Dia yang memberikan izin dan mencabut izin. Artinya, ketika Kemenak memperpanjang izin terakhir di 2016, evaluasi per 3 tahun itu kan harusnya ada pengawasan di evaluasi. Dan prasyarat izin itu keluarkan ada laporan keuangan masuk. Sehat apa tidak perusahaan ini? Jelasnya, yang saya dengarkan tidak ada laporan itu masuk ke Kemenak. Ini kan berarti ada apa-apa. Ini momentum membongkar semua hal, termasuk kalau ada oknum Kemenak yang terlibat. Kenapa memberikan izin tanpa ada pengawasan dan report laporan keuangan yang jelas? Pungkasnya. Tim pengacara bos First Travel, dia tidak mengurusi hal-hal semacam belanja Andika Anisa Saminoto hanya fokus pada kasus hukum kliennya. Kalau masalah pribadi itu kita enggak urusin. Kita hanya ngurusin masalah hukumnya, ujar Saminoto. Sebelumnya, Aldwin mengaku mendapat laporan PPATK yang menerangkan gaya hidup glamor bos First Travel saat berbelanja ke mal. Bos First Travel dapat menghabiskan 1,7 miliar dalam satu kunjungan belanja di satu toko dalam satu mal, 2 pekan sebelum ditangkap polisi. Bos First Travel Anisa Hasibuan sempat mengumpulkan agen-agen First Travel. Di depan para agen, Anisa mengakui keuangan perusahaan berantakan. Pertemuan dengan para agen diungkap Zuhirman.
Perwakilan agen Fast Travel di Jakarta, ada 6 agen yang dipanggil Anissa. Kesulitannya gimana ya? Namanya perusahaan cash flow-nya lagi berantakan, harus dicari dana segar. Ya dia enggak mungkin bilang enggak ada uang. Namanya juga pengusaha kan, ujar Zuhirman di Masjid Al-Hidayah, Pancoran, Jakarta Selatan, Minggu tanggal 27 Agustus tahun 2017. Zuhirman ada di Masjid Al-Hidayah mengikuti pengajian jemaah Fast Travel. Yang hadir waktu itu Bu Anissa. Bu Anissa minta kita nyari investor untuk bantu berangkatkan jemaah, tambah Zuhirman. Anissa dan Andika ditangkap polisi pada tanggal 8 Agustus tahun 2017. Keduanya ditangkap usai menggelar jumpa pers di Kementerian Agama. Dalam jumpa pers itu, Fast Travel meminta sanksi administrasi dari Kemenak dicabut. Mengintip rumah bos Fast Travel dengan nuansa Timur Tengah dipenuhi warna emas. Rumah pasangan Anissa Desvita Sari Hasibuan dan Andika Surahman ini bak istana megah. Menanggapi hal ini, dosen dan psikolog Universitas Indonesia, Bonasar Dohutahayan, MC mengatakan bahwa berdasarkan hasil pengamatannya, bos Fast Travel ini terdapat kecenderungan mengarah pada gangguan kepribadian histrionik, tapi kok kalau dari gaya rumahnya, pekerjaan yang dia pilih, itu arahnya ke gangguan kepribadian histrionik deh, ujarnya kepada Detik Health. Gangguan kepribadian histrionik adalah gangguan kepribadian seseorang yang berfokus pada dirinya sendiri, membutuhkan sesuatu yang meriah, dan harus menjadi pusat perhatian. Orang dengan gangguan kepribadian tersebut bukan berarti semua kebutuhan harus terpenuhi. Tapi karena ada kebutuhan untuk jadi pusat perhatian dan menjadi besar, maka ia perlu untuk memenuhinya dengan cara-cara tertentu. Salah satunya bisa dengan pemenuhan akan barang-barang berharga yang memang mencolok dan pasti akan membuat dia jadi pusat perhatian. Maka ia mungkin akan mengarah pada cara-cara yang tidak halal atau melanggar hukum dengan adanya rasionalisasi tertentu, jelas Bona. Menurut Bona, gangguan kepribadian histrionik merupakan salah satu ciri dari social climber, yaitu meningkatkan status sosial dengan menggunakan pertemanan. Psikolog klinis dari Klinik Personal Growth, Veronica Adesla, MC, mengatakan para social climber berteman untuk mencari koneksi orang-orang dari kelas sosial lebih tinggi. Sikapnya sangat bersahabat dengan orang-orang dari kelas sosial lebih tinggi ini. Seorang social climber umumnya memiliki kecerdasan sosial yang baik yang memungkinkannya untuk memanipulasi, menipu, ataupun memanfaatkan orang lain. Bentuk manipulasi dan tipuannya bisa sangat bervariasi tergantung pada situasi dan kondisi, tuturnya. Pada akhirnya, Bona tetap menyarankan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut secara langsung terhadap kepribadian si bos Fast Travel tersebut. Bos Fast Travel Andika Surahman mengaku jika masih memiliki investor kepada salah satu perwakilan agen Jakarta, Zuhirman. Investor itu disebut akan memberikan 10 juta kepada setiap jemaah untuk berangkat umrah. Ya artinya, kalau sudah ada 10 juta itu, sisanya ditambah dari jemaah ya, kan jemaah sudah tahu. 14 juta kan enggak mungkin berangkat umrah, ujar Zuhirman di Masjid Al-Hidayah, Pancoran, Jakarta Selatan. Jemaah yang ingin berangkat diminta membayar sisanya sesuai dengan biaya umrah minimal yang ditetapkan pemerintah sebesar 22 juta, Zuhirman mengungkapkan. Uang 10 juta yang diberikan investor dan penambahan dari jemaah ini di luar 14,3 juta yang telah dibayarkan. Ya di luar itu,
Ini yang kita belum tahu sampai sejauh mana komitmen dia, Andika, untuk memberangkatkan. Kalau komitmen dia ada, ya mestinya bisa berjalan, kata Zuhirman. Namun, Zuhirman mengungkapkan Andika hanya bisa mengurus dana tersebut di luar tahanan. Zuhirman menyanggah permintaan Andika sebagai upaya untuk membebaskan bos First Travel tersebut, bukan pembebasan, tetapi penangguhan. Hati-hati beda lo antara penangguhan dengan pembebasan. Dia hanya minta itu, sehingga dia bisa bekerja, intinya begitulah, ungkapnya.